King Nasar murka, Dewi Persik katakan Lesti jebolan terbaik ajang dangdut Indosiar tak selevel berduet dengan Ahmad Dhani. Sindiran Dewi Persik di media sosial pribadinya yang terekpose baru-baru ini di jagat maya, ternyata tak hanya memantik reaksi dari masyarakat biasa saja. Bahkan, sederet artis dan penyanyi dangdut papan atas tanah air, juga ikut menyoroti dan memberikan komentarnya menanggapi sentilan dari mantan istri Angga Wijaya tersebut. Salah satunya komentar dari mantan suami Musdalifah, King Nasar. Dalam salah satu unggahan video di media sosial, Nasar mengaku kurang sependapat dengan apa yang diucapkan oleh Dewi Persik, yang diduga kuat menyentil Lesti Kejora terkait kolaborasi sang jebolan terbaik Indosiar tersebut dengan Ahmad Dhani di konser 51 tahun Kerajaan Cinta yang sukses dihelat beberapa waktu yang lalu. Dalam keterangannya, pria yang akrab disapa King itu mengingatkan bahwa. Jika sudah merasa senior di dunia perdandutan, alangkah baiknya, kita mencontohkan hal-hal yang baik kepada generasi selanjutnya. Baik itu dalam hal attitude, ucapan, perlakuan dan lain sebagainya. Menurut Nasar, bagaimanapun merekalah yang akan mewariskan musik dangdut agar jauh lebih berkembang dan berkualitas ke depan nanti. Dalam kesempatan yang sama, King Nasar juga sempat menyentil ucapan Dewi Persik yang mengatakan duet Lesti dan Ahmad Dhani kurang cocok di konser 51 tahun Kerajaan Cinta yang lalu. Bak sindir Dewi Persik, penyanyi pemilik lagu Mati Lampu itu malah memuji kesuksesan Lesti Kejora berduet dengan sang legendaris Ahmad Dhani. Menurutnya, kolaborasi mereka sangat epik dan hebat meskipun keduanya berlatar belakang dari genre musik yang berbeda. Nasar juga sempat menyanjung Lesti Kejora dengan kalimat yang cukup menyejukkan. Pada awak media ia mengatakan, Lesti Kejora adalah jebolan Indosiar paling top maketop dengan kemampuan di bidang tarik suara yang tak perlu diragukan lagi. Selain itu, King Nasar juga menambahkan, Lesti Kejora salah satu penyanyi dangdut yang mampu menyanyikan semua lagu dengan cukup bagus, meskipun dari musik genre yang lain. Informasi ini pertama kali diketahui lewat postingan di salah satu akun media sosial Instagram dan TikTok. Terpantau, Unggahan tersebut sudah dikomentari hampir mencapai 3.000 komentar dari warganet, dengan like kurang lebih 7.000 like. Terlihat, beragam komentar pun turut dilontarkan oleh netizen menanggapi ucapan dari King Nasar tersebut. Namun, kebanyakan dari para warganet sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Nasar itu. Seperti yang diketahui, sindiran Dewi Persik di media sosialnya, baik terkait duet Lesti dengan Ahmad Dhani maupun masalah wanita berkerudung tapi hamil duluan, Tengah menjadi perbincangan hangat di tangan para netizen saat ini. Hal itu dipicu ketika banyak warganet yang membanding-bandingkan duetnya di zaman dulu dengan Ahmad Dhani dengan duet Lesti Kejora saat bawakan lagu Sedang Ingin Bercinta. Menanggapi hal tersebut, Dewi Persik langsung menjawab dengan tegas dan tuntas perihal pertanyaan netizen tersebut satu persatu.